berjumpa masih lagi langkah percobaan terus dilakukan. Itu dah. Gol pertama berjaya dilakukan oleh pemain Pembela Akademi melalui pemain dari Bejesi Mando 17 meter. Yaitu Bunjung Diabau yang berjaya melakukan embatan jarak jauh, namun kesilapan juga untuk mengatur permainan. Kesilapan berlaku di situ. Berjaya dimiliki oleh pemain Bejesi nombor 15 Bunjung. Yaitu pemula berkaitu dilakukan gerakan antara lalai di situ lalai dimiliki ada kartu merah. Tidak, bagaimana peluang yang dimiliki untuk melakukan kelucutan di ruang di situ jauh ditumpah masih lagi dalam bola pemain Bunjung antara lalai dia akan jadi apa anda tahu. Sayangnya pemain Bejesi nombor 15 hantu tidak layak melakukan jaringan lagi. Yang berikut ini akan melakukan sesuatu di sini. Rembakan bagaimana dilakukan namun tidak tepat ke arah gol yang dengan sekali mengejut terus masa itu kan agak lewat. Anakan bagaimana dilakukan namun kedudukan sedikit hadapan oleh nombor 15 hantu untuk melakukan penunggu perlindungan pendapatan adalah dia memiliki hantu satu kesilapan yang dengan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe Bola Station.